Assalamualaikum dulur, selamat pagi, selamat berpuasa. Oke, seperti di video kali ini kita akan review GB, Power GB, GB-nya asli, tipe PA2000. Ini bukan unboxing ya dulur, ini servisan, cuma sudah selesai ya, kita buat konten sedikit-sedikit biar teman-teman tahu isi dalamnya, terus spesifikasinya. Kalau spesifikasinya bisa lihat di Google aja dulu ya. Oke, kita langsung lihat isi dalamnya. Ini penampakan depan. Penampakan depan, oke. Ada lampu protect, clip, sinyal, dan power. Untuk belakangnya sama ya seperti GB umumnya. Ada ground, left, paralel input. Oke, seperti biasanya. Kita langsung buka dalamnya. Oke, untuk dalamnya seperti ini dulur. Dalamnya GB. Untuk PSU-nya sendiri-sendiri seperti biasa. Ini memakai berapa biji ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 set per driver. Ini buat supply driver B. Yang bawah ada lagi, itu juga 8 set untuk supply yang A. Untuk finalnya sendiri sama ya dulur ya, kayaknya pakai ya sama 5200. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 set per channel. Oke. Dan kipasnya sudah double. Ini hisap, ini buang. Biasanya kalau GB yang kecil-kecil kayak gini kipasnya cuma 2. Ini kipasnya sudah 4. Untuk elkonya sendiri mivolnya 63 10.000 mikrofarad. Oke, ini untuk komponennya. Kemarin yang rusak yang ini, Tur. Ini sudah kita benahin. Yang ini normal, yang ini rusak. Kendalanya on, nggak protect, tapi suaranya nggak keluar. Sudah selesai dibenahin. Ya, seperti ini. Ya, belum dibersihkan ya. Oke. Untuk trafonya ada tulisannya sendiri, asli. Oke, kita coba nyalakan. Dan kita ukur tegangannya. Ntar ya. Oke, kita coba ukur tegangannya, AC-nya berapa dan keluar VDC-nya berapa. Kita ukur. Ya, kita nyalakan. Oke, agak lama ya dulur ya. Kita ukur. Untuk AC-nya kita ukur langsung ya. 130. 130 untuk AC-nya. Tegangan PLN-nya berapa ya? Bentar.
tegangan PLN-nya kita ukur. Dua dua puluh normal lah. Ini normalnya untuk AC outputnya 130 VAC. Untuk DC-nya kita lihat jelas nambah apa ya? Nambah tinggi. Oke, kita lihat. Yo. 100 berapa ini? 178 DC. Oke. Langsung kita coba ya. Kita coba nyalakan yang channel A. Kita nyalakan. Katanya power GB ini identik dengan dangdut. Power glir katanya. Nyala. Kita pakai SRM saja. 3W. Nggak pakai sub soalnya apa ya, terjepit subnya yang FOA juga masih belum bisa dimasukkan ke gudang, sumpek dulur. Oke, oke, untuk yang B. Oh iya, untuk supply-nya kalau PLN-nya enggak drop bagus dulu. Kalau drop itu yang susah. Nanti agak loyo. Ini juga pesanan Lenerai, belum diambil. Single 10 in. Review bentar ya. Ini oke, model ini 3-in-1, pesannya cuma 2 box sama flying bar. Iya, apa enggak dilayani masih. Oke, oke, seperti ini ya penampakannya power GB. Headsinknya elegan hitam. Oke, sekian, terima kasih, jangan lupa like dan komen, subscribe dulu ya, agar kita bisa membuat video-video yang bermanfaat, terutama ya bagi panjenengan. Oke, ikuti terus channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.